Assalamualaikum, saya Zul dari NPB Workshop. Ramai yang tak tahu yang Ninja 250cc ni sebenarnya boleh upgrade sampai 350cc. Nak tahu cara dia? Jom. Okey, yang sedia maklum kita tahu Ninja 250 dia punya stroke 41.2, lepas tu bore dia 62. Ni untuk 250cc. Kita yang nak buat block upgrade bore 68 mm, lepas tu stroke kita naik kepada 49, maknanya pakai crank Ninja 300 lah. Lepas tu valve standard, dia punya valve 21.5 untuk intake, lepas tu 19 untuk exhaust. Kita convert valve kepada intake 24, exhaust 22. Okay, ni head Ninja 250 yang dah kita buat valve seat, lepas tu dengan upgrade valve daripada size 21.5 untuk intake kepada 24, lepas tu exhaust 19 kita upgrade ke 22. Okay, ni contoh ah. Ini valve standard intake. Okey, kita tengok sini. Lepas tu yang ni untuk intake yang kita dah tukar 24. Untuk exhaust, okey. Ini. Lepas tu kita upgrade ke 22. Okey. Okay, ni piston untuk Ninja 250 68 mm nya. Dia tak ada dome nya. Kotak compression memang naik sampai 12 ke 13 lah. Yang ni kita dapat dalam 11.4 atau 11.6. Okey, untuk naikkan dia punya CC dia lepas tukar blok, kita tukar juga crank dia. Ini crank Ninja 250. Kita tukar kepada crank Ninja 300.
Dia beza dekat berat. Berat dengan stroke dia pendek. Dalam 7.2 mm. Kalau Ninja 41.2, yang ni 49 mm stroke dia. Okey, dah tahu dia punya spek dia. Okey, nanti kita tunggu lepas pasang baru kita tengok naik dyno dapatkan berapa horsepower, berapa ini torque speed, engine pecah ke, itu belakang cerita lah. Nanti kita tunggu lah.